Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena tepat pada hari ini Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75. Pandemi global COVID-19 yang juga menyerang Indonesia tidak membuat semangat kita semua luntur untuk tetap merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya sungguh bangga kepada mereka semua, terutama yang berada di garis depan, yang tidak mengenal lelah mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan banyak jiwa. Saya juga sangat bangga untuk kita semua yang telah sama-sama berjuang, bekerja sama untuk memerangi wabah ini. Karena perjuangan yang kita lakukan saat ini sama nilainya dengan para pahlawan kita di masa lalu saat mereka juga berusaha mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan negeri kita tercinta ini. Bedanya, kita hanya tidak menggunakan senjata. Tahun ini akan menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi kita semua. Dan tahun-tahun berikutnya, kita akan selalu menghadapi tantangan-tantangan baru yang menimpa negeri kita ini. Maka dari itu, kita harus selalu siap untuk belajar untuk berjuang, membela, dan mempertahankan tanah air kita tercinta ini. Indonesia, merdeka!